Jangan lupa subscribe channel R3D Vlog, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Ya, ini sekarang kita akan membahas tentang aplikasi BGS di mobile JKN. Oke, langsung install aja mobile JKN dari Play Store. Sedikit kok, cuma 19 mega gitu. Aplikasi mobile JKN ini untuk mengecek apakah kartu BPJS kita itu masih aktif atau enggak. Install. Jika sudah pernah daftar, langsung aja. Karena belum, kita pilih yang bawah, aktivasi akun. Oke, kita isi nomor kartu BPJS, kita isi nomor KTP, kita isi tanggal lahirnya kita, nama ibu kandung, kita kasih password, konfirmasi password, terus yang terakhir itu nomor telepon dan email. Isi saja biodata Anda sesuai dengan instruksi. Ya, untuk kepentingan pribadi, punya saya sensor dulu aja. Setelah itu ada konfirmasi verifikasi ke email kita. Kita buka dari konfirmasi email. Kita masukkan kodenya. Oke, data telah berhasil. Untuk login, kita masukkan email kita, password kita, serta itu nomor kita login langsung. Ini adalah tampilan awal. Kita ambil yang profile, kita lihat BPJS kita itu aktif apa enggak, itu di sini. Nah, ini punya saya, punya istri saya, dan anak saya itu masih aktif, jadi masih bisa. Ini BGS ini kelas 2, dibayar oleh kantor, jadi tidak saya yang bayar, otomatis dari kantor. Ini adalah contoh jika masa berlaku kartu BPJS Anda telah habis. Ya, habis itu seperti itu contohnya. Sekarang di aplikasi ini kita juga bisa merubah data kita, merubah vaskes kita kemana, bisa dengan aplikasi ini. Jadi nggak perlu kita datang ke BPJS minta surat ini, kita langsung aja ngeditnya dari sini, bisa dari HP. Semua bisa, semua di sini. Jadi lebih gampang kita akses. Banyak sekali, seluruh Indonesia bisa diakses di sini, jadi nggak perlu kita datang ke sana. Apakah kartu kita ini masih aktif apa enggak? Itu ini adalah pemilihan untuk vaskes kita. Kita bisa pilih yang daerah dekat-dekat rumah atau yang kita percaya daerah sini. Jadi kita bisa memilih sendiri untuk vaskesnya. Pilihan-pilihannya banyak sekali.
Ya, mungkin ini hanya itu aja yang bisa saya kasih tahu untuk pengecekan bahwa kartu BPJS kita itu masih aktif. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.